Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ryan Mota Vlog. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, sore ini kita lagi berteduh di dekat RSD Rumah Sakit Magelang teman-teman. Ini kita mau reading tapi ini pas hujan. Tadi hujan deras, ini juga belum reda, jadi rencana mau nyoret, tapi ya coba nantilah kalau hujannya udah reda. Kalau nggak reda ya besok lagi, masih ada lain hari. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menonton motor pemula dari channel ini, Ryan Mota Vlog. Buat yang sudah selalu support, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkali lipatkan. Ini kita sore jam 3-an teman-teman, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023. Ini kita lokasi di Jalan Ahmad Yani, depan RSD Rumah Sakit Jiwa Magelang teman-teman. Jadi kita menikmati suasana kendaraan aja teman-teman, karena belum bisa reading. Tadi hujannya deras banget, jadi mau gas ya nggak enak teman-teman. Nanti masuk angin, kita cari aman dulu aja. Kalau udah reda baru gaskan. Itu dari arah utara itu Semarang, dan ke kiri sini menuju Kota Magelang teman-teman. Biasanya ini rame yang cari takjil sih kalau mendekati habis asar guys, ya sekitar jam 4:30 itu yang berburu takjil banyak. Tapi coba nantilah kalau cuaca aman dan udah reda kita gasken. Jangan, pokoknya jangan kasih kendor guys, semangat gaspol terus. Wih, ini ada jahat truk-truk besar lewat. Saya mau menuju ke Semarang atau ke daerah lebih jauh lagi teman-teman, kurang tahu. Ini kita di ruko-ruko Kupatan Magelang. Itu ada Alfamart dan ada warung spesial sambal. Oke, kita gaskan guys, nunggu agak sepi. Oke, spray. Ini kita nggak bawa helm full face teman-teman. Ini kamera tak pegang pakai tangan, jadi nggak apa-apa lah, cuma sebentar aja.
karena nggak bawa waterproof buat kamera juga. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video vlog dari saya yang mungkin nggak bermanfaat, tapi ya semoga ada bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, pokoknya tetap semangat, gaspol terus, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.